Yeah, rasakan ini El Gran Maja. Dan di sini Pandegi menaiki El Gran Maja aja, guys. Yee, Pandegi berhasil menangkap El Gran Maja. Hai guys, selamat datang lagi di channel Pandu Gaming. Di video kali ini kita akan main Roblox lagi ya. Yeay. Dan di video kali ini guys, Pandu Gaming dan Pak udah akan coba mainkan game membuat benteng di tengah laut untuk melawan El Gran Maja, guys. Apa? Wow, besar banget ikannya Pandu Gaming. Ayo kita tangkap dan kita akan memasaknya. Pasti sangat enak kalau dimakan. Baunat itu El Gran Maja, kocak. Ya kali mau dimakan. Apa? Sama aja itu seperti ikan lele raksasa Pandu Gaming. Gak sama. Gak sama Baunat. Balik Baunat. Ya ampun, Pandu Gaming harus menyelamatkan Baunat, guys. Kita harus berenang dan sambil menembaki El Gran Majanya pakai pistol. Kayaknya dia yang buruk, guys. Kita balik aja. Balik. Kita gak akan selamat, cuy. Baunat lagi ada-ada aja gitu kan. Ini menangkap El Gran Maja untuk dijadikan makanan, cuy. Ya ampun. Ayo naik. Iya, ayo Pandu Gaming naik. Aduh, susah banget lagi. Ya nah, berhasil, guys. Ya wow, lihat tuh El Gran Majanya. Oke, guys, sebelum kita lanjutin episode kali ini untuk membangun sebuah benteng pertahanan di tengah laut untuk melawan El Gran Maja, ada baiknya kalau kalian like dulu dong. Dan jangan lupa untuk di-subscribe. Subscribe sekarang juga karena semua itu gratis. Jadi apa yang kalian tunggu, tinggal pencet tombol subscribe-nya. Let's go, kita mulai permainannya. Pandu balik, Baunat. Apaan tuh? Wow, keren Pandu Gaming. Baunat berada di atas El Gran Majanya. Baunat mengendarai El Gran Majanya. Pandu Gaming, hayang bener aja Baunat. Wih, itu Baunat lompat-lompat yang sana. Itu Baunat apa? Baunat bener banget Pandu Gaming. Ada-ada aja kakeknya Pandu Gaming. Terlalu barbar gitu kan. El Gran Maja dikendarai, guys ya. Emangnya kuda tuh El Gran Majanya. Wow, El Gran Majanya besar banget. Pandu Gaming harus menyelamatkan Baunat, guys ya. Pandu Gaming akan menjemput Baunat. Tunggu Pandu Gaming, Baunat. Dan El Gran Majanya mana, cuy? Tiba-tiba ngilang. Baunat lambat. Baunat udah meninggoy Pandu Gaming. Dimakan sama El Gran Maja. Kan Pandu Gaming udah bilang tadi, Baunat jangan dilawan El Gran Majanya. Dan apa yang terjadi? Pandu Gaming lihat ada yang melayang di sana. Ya, sepertinya gamenya nge-freeze dan Pandu Gaming nge-lag nih, kocak. Oh, sepertinya ini kesempatan kita, guys, untuk mencari El Gran Majanya di air, cuy. Sepertinya El Gran Majanya nge-freeze juga nih. Oke, kita akan lihat di mana kok El Gran Maja. Oh my. Tapi kenapa kagak ada, kocak? Di mana sih? Ya ampun, Baunat malah melayang di situ. Oke, guys, Pandu Gaming masuk lagi ke dalam gamenya. Dan oh my, melihat tuh El Gran Majanya, guys. Oke, kita akan coba tembakin El Gran Majanya. Tapi kayaknya nggak berasa bagi dia, guys ya. Pelurunya Pandu Gaming seakan-akan cuma remah-remah doang gitu kan. Dan dia seperti mengincar sesuatu. Oh no, dia sepertinya mengincar Baunat. Dia kesini Baunat. Kabur Baunat. Ya, iya, berenang. Masuk ke dalam benteng. Oh, dia nggak ngejar kita, cuy. Dasar El Gran Maja penakut. El Gran Maja penakut. Baunat bener banget penakut kan dia. Pandu Gaming, dia nggak berani mengejar kita. Iya, Pandu, lihat dia kabur, guys ya. Pergilah kau sana, belut raksasa. Ya, dia kabur, guys. Dasar penakut. Tapi untung aja sih kalau dia ngejar kita, guys. Benteng kita auto hancur kayaknya, guys ya. Apalagi baru lantainya doang nih. Oke, sekarang kita akan mulai untuk pembangunan benteng kita, Pandu. Pertama kita akan membeli droppernya dan di sini ada kolektor untuk mengambil uangnya, guys. Jadi kita mendapatkan 16 dolar, guys ya. Lumayan. Pandu bener banget tuh Pandu Gaming, lumayan sini uangnya. Biarkan Baunat belanjain tuh beli bahan rempah-rempah. Beli bahan rempah-rempah buat apa Baunat? Baunat mau masak apa emangnya? Baunat mau masak El Gran Maja. Masih mau dimasak El Gran Majanya. Uang ini kita akan gunakan untuk membangun benteng kita Baunat. Oke, kita beli dropper lagi dan di sini ada street. Oh, jalannya di sini guys ya. Oke, kita akan membuat benteng pertahanan super aman, super kuat, super koko anti El Gran Maja. Lawan kita El Gran Maja, cuy. Develop aja hampir kalah gitu kan. Bahkan develop itu dibuat terluka sama El Gran Maja, guys. Oke, selanjutnya di sini ada kolektor, kita akan beli. Nah, kolektor ini tuh mengambil uangnya, guys ya. Tapi Baunat hati-hati jangan diambil uangnya. Baru aja Pandu Gaming ngomong, Baunat letakkan uang itu atau Pandu Gaming akan dor nih, Baunat. Dor Baunat. Baunat dasar cucu durhaka. Baunat kan cuma minta 100 dolar aja Pandu Gaming untuk membeli rempah-rempah. Ya ampun, ya udah Baunat beli sono rempah-rempahnya Baunat. Ada-ada aja nih Baunat, guys ya. Demi ingin mencicipi
mencicipi daging El Granmaja, guys. Oke, kita beli dropper lagi. Dan di sini uang kita udah habis lagi nih, cuy. Tapi tenang aja, guys. Kita bisa ambil uang kita di ATM kita, guys, ya. Karena di sini dropper kita menghasilkan uang yang banyak nih. Oke, kita beli dropper lagi di sini. Dan dropper selanjutnya harganya $400. Tapi nggak cukup nih uangnya Pandu Gaming. Apa mana ngomong-ngomong di tengah laut itu ada kotak-kotak yang bisa kita ambil, Pandu Gaming. Dan kalau kita ambil, kita bisa mendapatkan uang. Nah, yang bener aja, Pandu. Jadi kayak dropper gitu, Pandu. Ya, waduh. Tapi taruhannya, kita bisa dimakan sama El Granmajanya. Apa nah, tenang aja, Pandu Gaming. Dia penakut tuh belut raksasanya. Pandu Gaming tadi coba bercanda, Pandu. Jangan serius dong. Dan ngomong-ngomong, darahnya tinggal setengah, guys, ya. Oke, kita coba tembak-tembak terus, guys. Sepertinya senjata kita ini mempan. Oh, no. El Granmajanya datang. Tidak. Ya. Pandu Gaming dimakan sama El Granmaja. Apa mana? Ya, apa juga, Pandu Gaming. Dan nyangkut di antara giginya. Ya ampun. Kasihan banget nasibnya Fauna, guys, ya. Meninggoynya nyangkut di antara gigi El Granmaja. Oke, kita beli dropper lagi. Di sini dropper lagi. Oh ya, di sini ada roulette-nya, guys, ya. Di sini kita bisa mendapatkan Golden AK-47, cuy. Wow, itu keren banget sih. Tapi Pandu Gaming membutuhkan uang nih kali ini. Semoga aja dapat uang yang banyak. Oh, kita mendapatkan small money. Dan sekarang uang kita menjadi $4,000, guys. Kita akan membeli lampu di sini. Oke, buat apa nih lampu? Belum ada temboknya, belum ada atapnya gitu kan. Di sini ada lampu lagi, ada dropper. Dropper lagi di sini. Dan temboknya mana sih? Masa kita udah beli lampu, tapi belum ada tembok pertahanannya. Ataupun atapnya juga, guys. Oh, ini dia temboknya. Nah, kita beli tembok sebelah kiri. Dan selanjutnya tembok sebelah kanan. Dan selanjutnya tembok belakangnya, guys. Wow, keren banget. Ini akan menjadi rumah pertahanan kita, Pandu. Dan lihat aja nih, guys, tembok. Ya ampun, udah kebeli bagian atapnya. Ini tembok rumahnya tebal banget, guys. Lihat nih, bahkan sebesar Pandu Game. Bahkan lebih besar daripada Pandu Game. Coba kalau Paunat, Pak. Oh, kalau Paunat pas, guys, ya. Sebesar Paunat nih temboknya. Bayangkan. Demi mengantisipasi serangan dari El Granmaja, guys, ya. Rumah ini pasti sangat aman banget. Semoga aja sih. Soalnya belum dicoba. Tapi jangan sampai gitu kan El Granmaja memakan rumah kita. A few moments later. Oke, guys, untuk area ini Pandu Game udah beli semuanya. Dan di atas juga masih ada 3 dropper lagi nih, cuy. Dan sebenarnya Pandu Game udah AFK juga di sini, guys, ya. Selama 12 jam. Dan di sini Pandu Game udah mengumpulkan $22 juta, guys. Apa banget uangnya pakai beli bom nuklir aja, Pandu Game. Langsung masukkan ke dalam mulut El Granmaja agar dia langsung boom meledak. Ya ampun, yang ada dunia juga bakalan meledak nanti, Pak. Dan ngomong-ngomong, di sini Pandu Game punya senjata baru nih, Pandu. Lihat nih, shotgun emas Pak Unet. Apa nih, kenapa ditembakkan kepada Pak Unet? Dasar cucu durhaka, mau membunuh kakekmu sendiri ya? Enggak canda, Pak Unet, cuma untuk percobaan doang. Tapi dananya Pandu nggak berkurang. Wow, nah akan lihat ini, guys, ya. Boom, waduh, malah mantul ya. Pak Unet cuma encok doang. Iya. Apa nih, Pak Unet kan udah pernah bilang, Pandu Game, Pak Unet ini punya ilmu kebal. Oh iya juga, Pak Unet, ya. Pandu Game lupa, Pak Unet. Oke, sekarang kita akan mencoba berburu El Granmaja. Let's go, Pak Unet. Gimana kok El Granmaja? Pandu Game akan menangkapmu. Apa nih, tolongin Pak Unet dulu, Pandu Game. Ya ampun, baru juga lari dari situ ke sini. Udah capek dan encok. Iya. Apa nih, makanya Pandu Game beli kapal dong. Hah, beli kapal? Menarik juga. Ada kapal nggak ya? Nanti kita akan coba beli aja, Pandu Game. Oke, kita akan mencoba senjata terbaru kita, Pandu Game, yaitu shotgun emas. Dan itu dia, El Granmajanya udah kepancing, Pandu Game. Apa nih, ayo sini kau ikan lele raksasa. Ikan lele raksasa nggak? Damage-nya 3.000-5.000. Apa nih, Pandu Game, tolong Pandu Game. Waduh, Pandu Game udah dimakan sama El Granmaja. Ya, Pandu Game udah dimakan sama El Granmaja, guys. Tapi lihat nih, darah El Granmajanya tinggal setengah. Dan disitu El Granmajanya kayak nyangkut tadi. Ya, dia udah pergi, guys, ya. Jangan pergi kau, El Granmaja. Sini kau. Dan kita coba naik di atasnya. Apakah bisa, guys? Bisa. Bisa meninggoy. Bisa tapi meninggoy. Dan itu dia muncul kembali ke permukaan. Ini kesempatan kita untuk membunuh El Granmajanya. Ya, rasakan ini. Dia nyangkut, Pandu Game. Pandu Game, ini kesempatan kita, Pandu Game. Bener banget, Pandu. Dan dia mana? Oh, itu dia, guys, ya. Oke, dia mencoba menghancurkan bentengnya Pandu Game. Takkan kubiarkan kau pergi, El Granmaja. Ya, rasakan ini. Lihat tuh. Darah El Granmajanya tinggal sedikit. Ayo, Pandu Game, serang terus El Granmajanya. No. Dia mendekat, guys. Pandu Game, awas, ya. Pandu Game udah meninggoy. Kita tembakin terus El Granmajanya, guys. Kau takkan bisa pergi, El Granmaja. Takkan bisa pergi kau, El Granmaja. Sedikit lagi. Sedikit lagi, guys. Ya, rasakan ini. Pem, pem, pem. Pelurunya banyak banget, cuy. Dan ada yang membantu menembak, guys.
Dan sepertinya senjatanya sama guysnya seperti Pandu Gaming. Oke, kita tembak terus El Grand Wajahnya sedikit lagi. Kita akan menangkap El Grand Wajah. Dan yeay, kita berhasil mengalahkan El Grand Wajah guys. Wow, dia kemana guys? Oh no, apa yang terjadi guys? Wow, tubuhnya langsung terpotong-potong gitu Pak Unet. Dan bagian kepalanya ada di sebelah sana. Pak Unet, yeay, Pak Unet bisa makan daging El Grand Wajah Pandu Gaming. Tapi tadi Pandu Gaming baca, oh my, mau El Grand Wajahnya bangkit kembali Pak. Ternyata El Grand Wajahnya gak bisa dibunuh guys. Saat dia dibunuh, dia bisa bangkit lagi cuy. Tubuhnya immortal guys, kuat banget. Tapi tenang aja, kita akan menciptakan sebuah senjata yang bisa mengalahkan El Grand Maja guys. Oke, kita bangun benteng kita terlebih dahulu ya. Di sini ada jalan, terus di sini ada old walls, dan di sini ada dirt path atau jalan tanah guys ya. Oke, kita udah beli. Selanjutnya di sini ada street light untuk lampu penerangannya, malah jadi kayak kota ya. Kota terapung di tengah laut yang akan diserang El Grand Maja guys. Oke, selanjutnya kita akan coba membuat tembok. Oh, kita akan buat rumah di sini sepertinya Pak Unet. Oke, di sini ada armornya. Oh, ini gudang senjata sepertinya Pak Unet. Nah, ini dia guys. Pandu Gaming udah menggunakan armor dan mana juga udah pakai guys ya. Oke, selanjutnya di sini kita beli lampu dan atapnya mana ini guys? Kok nggak ada atapnya? Di sini ada pilar. Oke, udah ada pilarnya tapi belum ada atapnya ya. Aneh banget. Nah, ini dia guys. Kita udah membeli bagian atapnya dan atapnya terbuat dari besi, cuy. Saking takutnya tempat kita akan diserang El Grand Maja sampai kita membuat rumah yang terbuat dari besi, guys ya. Dan selanjutnya di sini ada upgrade armor, guys. Oke, mana nih agak delay ya. Nah, ini dia guys. Wow, lebih keren Pak Unet. Panet Panet juga jadi ganteng kan Panu Gaming. Iya Pak Unet. Dan kalau Panu Gaming perhatikan, ini seperti baju SCP guys, bener nggak sih? Oke, kita beli lampunya lagi di sebelah sini. Dan untuk perahunya kita bisa beli di mana guys ya? Di sini ada tenda, kita beli. Dan selanjutnya di sini ada street, tenang aja, kita bisa langsung beli semuanya guys ya. Karena di sini uangnya Panu Gaming udah banyak guys, jadi tinggal beli-beli aja nih. Panet, lihat nih Panu Gaming ada perahu. Oh iya Pak Unet, ini harganya $10,000, ini harganya 1000. Oh, kita beli yang 1000 dulu nih Pak Unet. Kita akan coba spawn dan kita lihat. Dan ini ini perahu karet, sekali gigit auto bocor nih. Dan di sini siapa yang kendalikan? Oh, Pak Unet yang bawa perahunya. Pak Unet, udah Pak Unet tenang aja, bersiaplah Pak Unet, tembaki El Grand Majanya. Siap Pak Unet, Pak Unet yang akan mengendarai perahunya guys. Oh no, kenapa kayak tenggelam gitu El Grand Majanya? Oh, ada di sebelah sana. Wow, dia melingkar-lingkar kayak naga gitu guys ya. Hati-hati Pak Unet, jangan sampai kita dimakan sama El Grand Maja Pak Unet. No, Pak Unet, jangan sampai dimakan. Oh, Pak Unet masih hidup guys, masih hidup. Oh no, Pak Unet disedot sama El Grand Maja. Rasakan ini El Grand Maja, kita tembakin bagian tubuhnya. Kalau bagian tubuhnya ini kita nggak akan kena damage-nya guys ya. Wow, keren banget El Grand Majanya. Tapi Panu Gaming agak sedikit geli dan takut guys ya. Soalnya benar-benar mengerikan banget El Grand Majanya. Wow, ya Panu Gaming dimakan. Oke, kita akan coba membeli perahu yang kedua guys. Nah, ini perahu yang sedikit lebih aman guys daripada perahu karet tadi cuy. Dan cara duduknya gimana? Kok kagak bisa? Nah, udah bisa. Dan di situ juga udah ada Pak Unet guys. Pak Unet, let's go Panu Gaming, kita berburu El Grand Maja. Let's go Pak Unet. Dan di sini ada kotak-kotak yang Pak Unet katakan tadi guys. Panu Gaming akan coba ambil dulu. Nah, ini dia, kita mendapatkan uang kah guys. Kita coba ambil lagi. Ini apakah uang kita ketambah? Walaupun sepertinya Panu Gaming gak perlu mengambilnya lagi guys ya, karena uang kita udah banyak gitu kan. Oke, kita akan kembali ke kapal kita, perahu kita. Perahu kita di mana? Perahu kita di mana guys Pak Unet? Ngeng. Di mana kalau El Grand Maja? Aku akan menangkapmu, dasar belut lembek penakut. Wow, ada El Grand Maja aja Pak Unet, tolong Pak. Ya ampun, lagian Pak Unet ada-ada aja. Kenapa diambil perahunya Pandu Gaming Pak Unet? Menjengkelkan, kalau kita spawn lagi bakalan hilang gak ya? Dan perahu yang Pak Unet gunakan belum hilang. Pak Unet, apanya yang belum hilang? Perahunya Pak Unet tadi udah hancur Pandu Gaming. Perahunya Pandu Gaming yang Pak Unet kendari tadi udah hancur Pak Unet. Wow, mengerikan juga serangan El Grand Majanya ya. Ini gara-gara Pak Unet ya, mengambil perahunya Pandu Gaming. Di sini ada jalan lagi, kita akan beli. Dan di dalam tenda ini ada server rack. Oke, kita akan beli guys ya. Ini adalah server komunikasi untuk orang di luar pulau ini guys, agar kita bisa mendapatkan bantuan. Di sini ada meja, ada kolektor juga di sini untuk kita bisa mengambil uang. Tapi di sini Panu Gaming udah membeli game pass-nya guys ya, agar Panu Gaming nggak perlu ambil-ambil uang lagi di ATM gitu kan, capek bolak-balik. Itu sebabnya di sini uangnya udah keambil otomatis. Dan di sini ada meja lagi, ada PC-nya. Keren nih Pak Unet. Pak Unet mabar Roblox Panu Gaming. Jangan dong Pak Unet. Komputer ini kita gunakan untuk melakukan penelitian untuk membuat senjata untuk mengalahkan El Grand Majanya. Kalau dipakai main Roblox,
Roblox, takutnya kita kecanduan sampai nggak sadar. Nanti El Gran Majanya menghancurkan benteng kita, Pak Unat. Pak Unat. Oke, di sini ada server rak lagi dan Pandu Kimi udah membeli semuanya, guys. Dan kita lanjutkan lagi, di sini ada box untuk hiasannya, guys. Tapi ini untuk menyimpan peralatan senjata-senjata kita, cuy. Di sini ada restroom, kita akan beli, guys. Inilah toilet benteng kita, guys. Di sini ada WC-nya, kita langsung membeli semuanya. Dan Pak Unat mana nih? Pandu Kimi dengar ada suara kentut-kentut gitu, guys, ya. Sepertinya Pak Unat pup di sini deh, Pak Unat. Mana di mana? Pak Unat mana di sebelah Pandu Kimi? Ya ampun, Pak Unat. Itu area wanita, Pak Unat. Kan di sini udah ada penjelasannya woman. Pak Unat yang bener aja, Pak Unat. Tapi gambarnya kayak orang gendut gitu. Makanya pakai kacamata. Dan Pak Unat udah cebok belum, Pak Unat? Pak Unat. Oh iya juga, Pak Unat. Ya lupa tadi, Pak Unat. Dan Pak Unat mau kemana, Pak Unat? Pak Unat cebok dulu. Ceboknya langsung di laut, bayangkan. Oke, kita langsung beli semuanya untuk toilet wanitanya, guys. Selanjutnya di sini ada kontainer. Oke, kontainer apa nih, guys? Oh, ini seperti rumah kontainer gitu ya, bener nggak sih? Dan di sini ada kursi, di sini ada TV. Oh, bukan TV, ini papan tulis nih. Tapi di dalamnya udah nggak bisa ditambahin apa-apa lagi, guys, ya. El Gran Maja respawn. Oh, sepertinya El Gran Maja tadi barusan aja kalah tuh. Dan di sini ada crane juga, guys. Kita akan beli. Dan oh, ini dia, guys. Lambat munculnya ya. Dan kita akan gunakan crane ini untuk membuat benteng kita, guys. Dan di sini ada pohon juga. Kita akan hiasi juga benteng kita, guys, ya. Agar nggak terlalu biasa aja. Dan di sini ada pagernya nih, cuy. Tapi kenapa pagernya cuma jaring-jaring besi kayak gini doang? Kayak kandang ayam nih. Kirain pagernya itu kayak tembok besar gitu, guys. Dan menggunakan pilar-pilar besi ini mah kalau ditabrak sama ekor El Gran Maja pasti langsung hancur, guys, ya. Di sini ada generatornya juga. Oh, ini tempat kelistrikan sepertinya. Dan di sini ada towernya juga. Wow, kita membuat tower komunikasi, guys, ya. Agar ada yang bisa menyelamatkan kita. Kita sebenarnya terjebak juga di pulau ini, guys, ya. Ampun, jangan dorong Pandu Gaming dong, Pak. Di sini ada jalan lagi, ada lampu, terus ada helikopter spot. Wow, kita akan membeli helikopter, Kak. Di sini harganya 250 Robux ternyata. Pakai Robux ternyata helikopternya, Pak. Jadi tunggu apa lagi, Pak Gaming? Langsung beli aja. Wah, ini keren kayaknya. Kalian setuju nggak kalau Pak Gaming beli? Coba kalian komentar di bawah, guys, ya. Nanti Pak Gaming akan beli, cuy. Tapi sebelum itu kita bangun dulu nih benteng kita. Takutnya keburu diserang sama El Gran Maja, guys. Dan di sini ada observation tower. Kita akan membeli tower lagi, guys. Dan di sini ada military transporter. Oke, kita beli juga. Oh, di sini ada mobil tentara, Pak Unat. Pak Unat keren banget nih pakai melawan El Gran Maja. El Gran Maja kan di air, Pak Unat. Oke, kita masuk ke dalam, ngeng. Gimana cara menjalankannya? Kok nggak bisa, ya? Cuma hiasan doang. Jadi pajangan aja nih, guys. Dan ternyata ini towernya bukan tower biasa, guys, ya. Melainkan tower penjagaan nih. Kalau ada El Gran Majanya, langsung kita tembak dari sini. Pak Unat, ini kan menjadi tempat nongkrongnya Pak Unat nih, Pandu Gaming. Nanti biarkan Pak Unat yang menjaga. Kalau ada El Gran Majanya, Pak Unat akan memanggil Pandu Gaming. Oke, kalau gitu Pak Unat dijagain yang bener, Pak Unat, ya. Diperhatikan kalau ada El Gran Majanya. Pak Unat, ada El Gran Maja yang bener, Pak Unat. El Gran Majanya akan datang menyerang. Pak Unat melihat El Gran Majanya di sana, Pandu Gaming. Itu jauh, Pak Unat. Kan El Gran Majanya emang cuma berputar-putar di sini doang. Maksudnya pada jaga di sini kalau El Gran Majanya datang menyerang. Kalau nggak nyerang nggak usah dipanggil dong, Pak Unat. Ya, men, El Gran Majanya masih jauh dari panggil, Pandu Gaming. Dan selanjutnya apalagi yang bisa kita beli, ya? Di sini ada street light lagi. Oh, di bagian sini kita belum beli semuanya nih. Di sini ada lantai, terus di sini ada rak, dan di sini ada hull, ada SMG. SMG ini apa nih? Oh, ada senjatanya, Pak Unat. Ternyata ini adalah ruangan senjata gitu, guys. Wah, keren. Di sini ada shotgun juga. Ambil semua senjatanya, Pak Unat, untuk memperlengkapi diri kita. Pak Unat, tapi aneh banget, Pak Unat gak bisa mengambilnya, Pak Unat Gaming. Hah, gak bisa diambil, Pak Unat Gaming? Bisa nih, Pak Unat Gaming udah dapat shotgunnya. Oh, mungkin karena Pak Unat bukan pemilik taikon ini, guys, ya, atau benteng ini. Pak Unat, tapi kan Pak Unat kakeknya Pandu Gaming. Nah, Pandu Gaming adalah cucunya Pak Unat. Iya, Pak Unat, tapi bukan Pandu Gaming yang ngatur gamenya, Pak Unat. Oke, di sini ada AK-47 juga, kita akan ambil. Wow, ini baru keren, senjata bredet, guys. Nah, kita bisa tinggal tahan klik kayak gini, guys, ya. Nggak perlu klik satu-satu seperti shotgun. Dan di sini ada railgun, guys. Tapi harus rebit dulu nih. Wow, ini malah keren, guys, ya. Tapi kalau rebit harus ngumpulin uang lagi. Masih ada sisanya nih, belum habis uang kita, guys, ya. Dan selanjutnya di sini ada front fence, kita akan beli, guys, pagernya. Di sini ada barikade juga, dan di sini ada left fence atau pagernya. Dan sepertinya udah semuanya kita beli, guys, ya. Kita berhasil membangun benteng untuk memburu El Gran Maja, guys. Dan yang terakhir kita akan membeli super bodan. Wow, ini dia kapal militer kita, Pak Unat, untuk memburu El Gran Maja. Panat-panat yang nyetir, Pak Unat, ya. Siap, Pak Unat. Tapi sebelum itu pakai armor dulu dong kita. Bentar dulu, Pak Unat, pakai armor dulu kita. Walaupun armornya nggak terlalu berfungsi, guys, ya. Kalau kita dimakan ya tetap meninggoy gitu kan. Tapi biar keren aja, cuy. Pak Unat pakai yang putih, Pak Unat pakai yang coklat nih, Pak.
banget. Nah, ini dia. Oh ya, di sini masih ada roulette-nya juga, guys. Pandigame ini diberikan 17 kali putaran ya. Pandigame berharap mendapatkan golden AK-47 ini, guys. Keren banget sih kalau bisa dapat. Oke, kita puter dan dapat uang. Pandigame udah nggak butuh uang lagi. Udah banyak nih uangnya Pandigame. 23 juta dolar, guys. Wow, itu uang yang sangat banyak ya. Oke, kita gacha-gacha terus sampai. Oke, guys, Pandigame udah menghabiskan putaran roulette-nya. Dan di sini sayang banget Pandigame nggak mendapatkan AK-47, guys, ya. Malah uangnya Pandigame jadi ketambah gitu. Malah jadi tambah banyak nih. Apa net buruan Pandigame? Oke, siapa Unat? Bersiapa? Let's go, kita berburu El Gran Maja. Dan kita akan gunakan AK-47-nya Pandigame. Nah, jadi enak banget nih nembaknya. Tapi damage-nya kecil banget, cuma 45, 90, 100. Oh, terus meningkat kalau semakin dekat, guys. Tapi kalau pakai shotgun, kita coba lihat, guys. Banyak banget damage-nya. Oh my mom, kapal kita hancur, guys. Baundat. Apa Pandut udah meninggoy? Ya ampun. Makanya hati-hati, jangan langsung ditabrak kayak gitu tadi, Baundat. Dan Pandigame kenapa nggak bisa nembak? Ya ampun, Pandigame nge-lag lagi, kocak. Di sini El Gran Majanya langsung nggak bergerak, guys, ya. Wow, kita akan mendekatinya. Kita bisa masuk ke dalam mulutnya. Apa Pandut itu karena hipnotis Baundat? Hah, hipnotis Baundat gimana caranya, Pandut? Apa Pandut dikentutin? Ya ampun. Dan di sini Pandigame menaiki El Gran Maja aja, guys. Pandigame berhasil menangkap El Gran Maja. Dan selanjutnya Pandigame akan coba membeli helikopter, guys. Harganya 250 Robux. Tapi sebelum itu, like video kalian sebanyak-banyaknya, guys. Oke, ini dia helikopternya. Kita spawn. Nah, ini dia. Ayo Pandut, naik helikopter. Pandut, cuk. Bersiapa Unat? Kita akan berburu El Gran Maja. Dan Pandut duduknya yang bener dong, Pandut. Pandut, Pandut gak bisa masuk. No, Pandut. Ya, Pandut jatuh, guys, ya. Ya, tempat duduknya cuma satu nih. Pandut coba spawn kapalnya Pandigame yang besar aja, Pandut. Pandut gak bisa juga, ya ampun. Oke, kita coba spawn dulu, guys. Nah, itu dia. Dan sekarang kita spawn helikopter kita. Kita beriringan, Baundat, ya. Untuk berburu El Gran Maja. Berburu El Gran Maja. Berburu El Gran Maja. Berburu El Gran Maja. Nah, itu dia El Gran Majanya, guys. Wow, dia muncul ke permukaan lagi. Ayo serang, Baundat. Tapi hati-hati, Baundat, ya. Jangan langsung mentar. Tabrak aja El Gran Majanya, Pak. Disabet pakai kornya langsung hancur kapalnya, Baundat. Oke, kita coba tembak. Pum, pum, pum. Rasakan ini El Gran Maja, kita menyerangnya dari atas ini. Oh no, Baundat, awas, Pak. No, kapalnya Baundat dimakan sama El Gran Maja, cuy. Oke, kita tembakin terus El Gran Majanya. Berputar Pandigame. Ini kau El Gran Maja, berani-beraninya kau menyerang kakeknya Pandigame. Takkan ku biarkan kau pergi. Nah, itu dia Baundat. Masih berenang-berenang Baundat. Ayo Baundat kejar El Gran Majanya, Baundat. Kita tembak dari udara, guys, ya. Pum, pum, pum. Rasakan ini. Yeah, rasakan ini El Gran Maja. Ayo Baundat, bantu Pandigame, Baundat. Darahnya tinggal sedikit lagi. Persiapan Pandigame, Baundat udah gak sabar untuk mencicipi dagingnya. Ayo Baundat, sedikit lagi El Gran Majanya akan kalah, guys. Dan yeay, kita berhasil mengalahkan El Gran Majanya, guys. Lihat, kita berhasil menghancurkan tubuhnya. Wow, tubuhnya hancur terbelah-belah gitu, guys, yang ngeri banget. Dan kepalanya mana? Kepalanya ngilang, cuy. Dan tubuhnya menghilang lagi. Dan sepertinya El Gran Maja akan bangkit lagi, guys. Dan itu dia, ya. Kagak kalah-kalah dia, bayangkan. Dan di situ siapa yang berani-beraninya mengambil kapalnya Pandigame? Dasar pencuri, pencuri. Itu perahunya Pandigame, tahu ya. Ampun, malah diambil, guys. Oke, kita mendarat. Pendaratan yang sangat-sangat mulus, guys. Dan itu dia Baundat. Waduh, pelan-pelan dong mengendarai speedboatnya, Pak. Dan ya, guys, mungkin cukup sekian dulu episode kali ini, guys, ya, tentang Pandigame. Bentar lu. Speedboatnya kenapa bisa naik ke atas ini, Baundat? Baundat, Baundat. Oke, guys, mungkin cukup sekian dulu episode kali ini, guys, ya, tentang Pandigame dan Baundat membangun benteng di tengah lautan untuk mengalahkan El Gran Maja, guys. Dan kita udah berhasil, guys, ya. Kita udah berhasil membangun bentengnya dan juga mengalahkan El Gran Majanya. Dan ya, guys, kalau kalian suka dengan episode kali ini, jangan lupa untuk mencet tombol like-nya, komen, dan di-subscribe. See you next time, and bye-bye, my friends.